Selamat bertemu kembali dengan video pembelajaran saya. Pada video kali ini, saya akan memberikan semacam tutorial mengenai cara memprogram membuat sebuah LED, lampu LED itu bisa berkedip-kedip dengan menggunakan Arduino. Jadi, programnya akan kita buat di Arduino. Langkah pertama adalah kita akan membuat rangkaiannya dulu. Jadi, dalam hal ini saya membuat rangkaian menggunakan Proteus untuk simulasinya. Jadi, pertama kita butuh sebuah Proteus. Dalam hal ini saya menggunakan Arduino Uno R3 sebelah kiri dan sebuah LED LED ya. Ini saya menggunakan LED yang berwarna kuning, yang animated. Jadi kalau ketika nanti di, jadi nanti blingnya itu kelihatan ya, jadi blingnya kelihatan. Nah, rangkaiannya adalah seperti ini. Jadi kaki positif dari LED-nya saya hubungkan ke kaki satu pin dari Arduino Uno, di mana pin satu itu adalah port data satu, ya, port digital satu di Arduino Uno. Jadi port ini nanti yang akan saya beri logika 0101. Sementara negatif LED-nya saya hubungkan dengan ground. Ya. Nah, setelah itu, setelah rangkaiannya dibuat seperti ini, langkah berikutnya adalah kita akan membuat programnya dulu. Ya. Programnya di sini saya akan buat menggunakan program Arduino IDE ya. Bagaimana bentuk programnya? Jadi pertama di bagian setup ini saya harus set dulu pin yang akan saya gunakan itu sebagai input atau output. Karena di sini akan dihubungkan dengan LED, otomatis dia sebagai input. Jadi saya set dulu pin 1 karena tadi saya menggunakan pin 1 sebagai tempat LED-nya. Jadi pin modelnya adalah pin 1, ini saya set sebagai output. Jadi nanti pin 1 ini berfungsi sebagai output dari Arduino. Nah, kemudian di bagian programnya, di bagian loop ini, yang prosesnya akan diulang-ulang, saya tinggal memberikan logika high dan low secara bergantian ke pin 1. Caranya adalah digital write, kemudian sebutkan pin berapa, yang akan diberi logika high atau low. Jadi dalam hal ini saya kasih high dulu kemudian low karena ini looping, nah ini akan diulang-ulang terus. Nah, supaya terlihat kedipannya ya di antara hidup dan mati high dan low ini saya kasih delay dulu misalnya 100. Jadi biar kelihatan hidup mati. Jadi saya kasih delay 100 di antara dua logika high dan low ini. Kemudian ini saya compile. Proses kompilasinya selesai. Nah, setelah prosesnya selesai, kita akan dibuatkan sebuah file yang bernama, ini saya kasih nama projectnya adalah blinkled ya. Kan nanti akan terbentuk sebuah file blinkled.ino.hex. Kita tinggal lihat di konsol bawahnya di mana file tersebut diletakkan. Kalau saya di sini di C temporary, kemudian ini file hexanya. Nah, berikutnya bagaimana kita memasukkan kembali ke Proteus? Kembali ke Proteusnya. Nah, kita masukkanlah file hex tadi yang sudah dicompile oleh si Arduino IDE ke dalam Proteus ini. Ini kita double klik Proteus tersebut. Kita double klik si Arduino, maaf ya. Ya adalah kita double klik Arduino Uno tadi. Kemudian di bagian komponennya itu ada yang namanya program file. Ini tempat kita memasukkan program yang akan kita jalankan, akan kita suntikan ke dalam Arduino ini. Di file tadi yang sudah dibuat oleh Arduino IDE tadi ada di linkled.ino.hex ya. Jadi ini seolah-olah kita sudah menyuntikkan program ini ke dalam di Arduino ini.
Selanjutnya di pojok kiri bawah itu ada tombol untuk run simulationnya. Gitu. Jadi LED-nya akan berkedap-kedip, blink istilahnya ya. Nah, demikianlah video tutorial saya kali ini mengenai bagaimana membuat rangkaian dan memprogram sebuah LED agar hidup secara berkedip-kedip. Nah, terus saksikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel saya dan hidupkan notifikasi supaya tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Thank you.